sejauh manakah kita wanita ini relate ataupun tahu berkenaan dengan mask ataupun topeng muka yang patut kita pakai sewaktu jerbu. Jadi kupasannya bersama saya dalam Jari Cik Diva, Jari Hati Wanita. Hai, bertemu kembali dalam Jari Cik Diva, Jari Hati Wanita. Perkongsian kali ini kita akan berkongsi berkenaan dengan topeng muka ataupun mask. Jauh manakah kita sebagai wanita tahu ataupun aware ataupun alert berkenaan jenis-jenis mask ini? Okey, hari ini kita akan berkongsi manual ringkas berkenaan apa itu jerbu, apakah mask ataupun topeng muka yang ada di pasaran dan juga memahami label yang ada pada mask. Berdasarkan sikit pengalaman saya dalam bidang environmental science ni dan juga pernah bekerja dalam safety equipment, di mana antara benda yang perlu saya mengendalikan setiap hari adalah berkenaan dengan topeng ataupun mask muka. Sebenarnya topeng ini ataupun mask ini terdapat pelbagai jenis di pasaran bergantung kepada keperluan ataupun penggunaan dia. Okey, jom kita lihat apakah jenis-jenis mask yang ada di pasaran. Di pasaran terdapat dua jenis topeng muka, iaitu jenis pakai buang dan kekal. Jenis pakai buang yang biasa dijual adalah surgical mask dan respirator mask NR dan P dengan penggunaan maksimum peniras udaranya adalah 8 jam. Manakala gas face mask bukan jenis pakai buang. Ia didatangkan dengan cartridge di luar yang boleh dibuka ganti dan digunakan dalam industri yang membabitkan gas-gas beracun yang berbahaya. Hanya respirator mask sahaja yang mempunyai kod NR dan P, dan yang biasa kita dengar face mask yang disarankan adalah N95. Dan mari kita fahami, kita ketahui makna label di setiap kotak mask supaya anda tahu dan anda boleh membeli mask yang betul untuk keperluan anda. Jom kita semak. Apakah maksud NR dan P? Ia adalah kod pada respirator menunjukkan jenis filter yang digunakan. N bermaksud not resistant to oil, dapat digunakan di lingkungan bebas dari partikel minyak. R bermaksud resistant to oil, dapat digunakan dalam atmosfera ataupun lingkungan yang mengandungi partikel minyak dan non-minyak dengan batas waktu penggunaan ditentukan oleh NIOSH. Dan P bermaksud oil proof, dapat digunakan dalam atmosfera ataupun lingkungan yang mengandungi partikel minyak dan non-minyak dengan batas waktu penggunaan ditentukan oleh producer. 95 pula bermaksud kemampuan menyaring partikel berbahaya sehingga 95%. Orang tahu tak apakah itu jerbu? Jerbu adalah fenomena kebut asap ataupun pencemaran udara yang disebabkan oleh kewujudan banyak partikel-partikel kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata kasar dan terapung di udara. Jadi apakah topeng muka yang sesuai untuk jerbu? Dan untuk menghadapi jerbu, topeng yang sesuai digunakan jenis N95 kerana ia direka secara efektif dengan filter yang mampu menyaring sehingga 95% partikel yang berada di udara. Manakala surgical mask direka untuk digunakan dalam partikel kesihatan bagi menghalang cairan dalam mulut dan hidung dari terkontaminasi ke sekeliling. Tidak sesuai kerana ia tiada filter untuk menyaring partikel dan mikroorganisma seni. Itulah tadi perkongsian berkenaan dengan jenis-jenis mask apa yang sesuai dipakai untuk jerbu dan juga sedikit maklumat berkenaan label. Semoga perkongsian kali ini memberi manfaat kepada anda, membantu anda untuk memilih mask yang betul dipakai. Dan jangan lupa untuk kongsikan video ini agar ia membantu rakan-rakan anda memahami dan memilih mask yang betul. Jangan lupa subscribe Diva TV YouTube channel. Subscribe Diva TV YouTube channel. Thank you for watching.